Ibu-ibu songong, seenaknya buka paket COD tapi nggak mau bayar. Baru-baru ini viral video seorang kurir paket yang cekcok dengan seorang ibu-ibu pembeli barang online. Yang dimana, ibu-ibu itu ngotot dan seenaknya membuka paket COD yang dia pesan, karena mau melihat isinya terlebih dahulu. Meskipun sudah dilarang sama sang kurir, ibu-ibu itu tetap saja tak mau tahu. Dan dia tetap membuka paketnya itu dengan paksa. Ini paket udah dibuka. Ya, paket dibuka itu memang udah pasti, kan aku mau tahu dia. Dibayar dulu, baru dibuka. Dan setelah dibuka, ibu-ibu itu malah tak mau membayarnya. Karena dia beralasan paket tersebut tak ada koinnya. Lain kali gak usah mesen. Jadi udah dibuka mana bisa dibalikkan? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Enggak ada koinnya. Ya udah yuk ke gudang kita sama-sama. Enggak ada koinnya. Kemarin tuh kayak gitu juga enggak ada koin. Sontak, sang kurir pun terlihat kesal dan dia berkata agar lain kali ibu itu jangan mesan paket COD lagi. Kalau seenaknya main buka-buka paket tapi belum bayar. Dan sang kurir itu juga berkata, kalau mau seenaknya lihat-lihat barangnya dulu, mending beli di pajak. Jangan beli online, ujar sang kurir tersebut. Bukan masa, aku mana tahu ada koin apa enggak di situ. Lain kali kayak gini, nggak usah mesen, nggak usah main buka-buka kayak gini aja. Masa main langsung buka, belum dibayar, cemana? Di mana-mana sistem COD itu cash on delivery. Bayar di tempat. Kok tengok barangnya dulu ya, lebih bagus jangan beli online. Beli di pajak bisa nengok barang. Kenapa dia enggak mau kasih koinnya? Ya tanya sama tokonya, jangan nanya sama aku cuma nganter. Ya.